Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam komunitas penyelamat sejarah kebudayaan suku Singkil menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Simpang 5 Banda Aceh Selasa siang kemarin, dan dalam aksi tersebut mereka memperagakan tari gampek, tari tradisional suku Singkil, dan memperkenalkan minum khas suku Singkil yaitu goder. Maka kami sebagai mahasiswa, demo itu ditujukan untuk protes terhadap Wali Kota Subulus Salam, Afan Alfian Bintang. Diduga dia berencana membangun pusat kebudayaan Pak-Pak di kota tersebut dengan anggaran pendapatan dan belanja kota APBK Subulus Salam sebesar Rp250 juta. Pak-Pak merupakan salah satu suku dari Sumatera Utara asal Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pak-Pak Barat Sumatera Utara. Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah Aceh bersikap cepat untuk mencegah agar pembangunan pusat kebudayaan Pak-Pak tidak berdiri. Para mahasiswa itu meminta pemerintah Aceh dapat melestarikan budaya suku Singkil. Selain itu membuat konun atau peraturan wali kota tentang penyambutan tamu menggunakan tari dompeng. Selain itu mereka juga meminta pemerintah Subulus Salam untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang dapat menyinggung perasaan masyarakat. Selanjutnya mendesak Majelis Adat Aceh atau MAA untuk membuat buku adat dan budaya Singkil agar tidak hilangnya sejarah dan budaya suku Singkil. Bapak Ibu, Pak-Pak merupakan salah satu suku dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, bukan dari Aceh, perlu digarisbawahi. Tetapi hari ini beliau seorang wali kota tidak memahami etika dalam menjaga kearifan lokal di Aceh Singkil dan Kota Subulus Salam, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini yang perlu digarisbawahi. Ini masalah budaya, identitas. Apabila gejolak ini terus diberlangsungkan, bukan tidak mungkin kembali lagi gesekan atau konflik yang mengakibatkan nantinya perang saudara. Tim Liputan Aceh TV.